vlog naik kereta kedua. Ini sudah jam 5 subuh, lagi mau berangkat ke Jakarta dari Cirebon, lagi di kereta ekonomi, tapi beda sama kereta ekonomi yang kemarin. Nah, kenapa biasanya aku lebih suka kereta ekonomi daripada eksklusif? Pertama, lebih murah. Dan kedua, itu bisa tidur kalau sepi. Biasanya aku cek sebelum berangkat itu aku lagi cek lagi kalau kereta itu penuh atau ada tempat akan bisa tidur enggak gitu. Nah, ini masih sepi di sebelah aku, jadi bisa tiduran. Tapi kalau kereta ini beda sama yang kereta kemarin, karena ekonomi ini lebih eksklusif, jadi tempat duduknya dua. Kalau eksklusif kemarin kan tempat tidurnya itu satu, jadi lebih nyaman buat tidur. Dan yang kemarin juga kan adalah depan belakang gitu, jadi kotak lebih besar. Kalau ini lebih sempit kayak di pesawat, tapi nggak apa-apa, ini ngantuk. 3 jam kalau nggak salah ke Jakarta akan tidur. Akhirnya jam 8 kurang 10 sampai di stasiun Jatinegara, dan ini mau ke rumahnya Prita, karena ya Prita tinggal di Jakarta, jadi aku mau ketemu Prita dan menginap di rumahnya Prita. Jadi cahaya sangat jelek, lanjutkan. Capek banget nunggu motor yang jemput aku buat pergi istirahat ke tempat yang kita bukan yang aku gak suka di stasiun. Kalau lama-lama nunggu pasti ada yang pengen ngomong mau kemana, aku yang antar, bla 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 bla. Akhirnya, aduh capek banget, butuh tidur. Udah sampai di rumah Prita juga. Dia udah bangun, meskipun ini pagi. Udah bangun, udah mau turun ini. Bangun tidur, maafin ya. Dan langsung turun rumah, mau makan. Enggak, iya. Sebenarnya udah sejam istirahat. Ketemu sama teman-teman jangan di rumah. Tapi maaf ya, ini mau pakai baju tidur nih. Pakai baju tidur, aku juga tidur di kereta pakai ini. Ini mau makan, ayo kulineran di ini masuk di Jakarta. Jakarta Utara. Jakarta Utara, oh bukan timur ya, Jakarta bukan. Utara. Kita mau beli lauk Jakarta Utaranya udah dekat timur. Ini ada trotoar. Gak ada lupa. Apa aja sih? Boleh dibuka nggak? Kikil. Kikil boleh? Kikil tapi harus kuah ya? Asik, ini lari-lari. Bisa 10 ribu ini kan? Boleh 10 ribu? Gimana Prita rasanya beli bakal tupperware sendiri? Mantap, biar nggak ngurangin, biar nggak banyakin sampah. Susah banget mau beli tanpa plastik, ibunya mau nambah-nambah plastik terus. Aduh, ini ya, sana ya. Aku mau masuk rumah orang lain. Susah banget tadi untuk hitung itu udah pakai plastik. Aku ya udah tuang ini di tupperware-nya, plastiknya dipakai untuk hitung 5.000 yang lain. Tapi dia langsung buang. Habis itu pas kasih tupperware-nya yang ini biar gak bocor, dia mau masukin di dalam plastik lagi, tapi ini gak bocor guys. Buat itu adalah tupperware yang bagus, bukan tupperware, box makan. Tupperware itu merek, ini True Goods, aku beli di toko Bumi Ijo.
ini enggak. Karena di sini masih nganggapnya semua praktis pakai plastik. Plastik kayak bersih gitu kan. Padahal ini kita misalkan baru beli 2 lauk atau 3 lauk itu udah 3 plastik yang dipakai. Bayangin kalau 10 orang. Dan abis itu orang. 3 plastik itu dimasukin di plastik lagi kan gitu. Di plastik yang besar lagi. Susah banget guys. Karena dianggap kalau plastik itu emang kayak bagus bersih, tapi nggak lihat efek sampingnya itu ya udah nggak bersih lagi. Kita pakai plastiknya itu 2 menit, tapi plastik itu akan ada di bumi ratusan tahun. Ya mungkin nggak di bumi, tapi di dalam tubuh kita, atau kalau dibakar kita yang nafas ya banyak masalah. Jadi udah edukasi, nggak usah pakai plastik. Apalagi kalau dekat rumah gini pakai piring pun bisa bungkus kereta. Langsung ke piring ini. Selamat makan. Habis makan, tidur. Ini enggak langsung tidur, tadi udah duduk, udah nongkrong sama Prita dan 2 teman dia. Aku enggak rekam karena ya lagi menikmati sama teman-teman, enggak semua itu masukin di vlog. Dan ya ini aku masih pakai jaket guys, karena kamarnya Prita itu ber-AC. Meskipun pakai ini aku belum terbiasa kalau dingin, jadi aku masih pakai jaket. Dan ini mau tidur. Bentar, udah jam 11, jadi mau istirahat karena belum segitu istirahat. Semalam aku tidur 3 jam setelah 1 hari kerja capek, itu nggak ada vlog tentang kerja itu. Karena ya emang sibuk kerja. Dan ya ini Prita, dia berangkat untuk antar temannya ke stasiun. Karena mereka mau pulang ke Majalengka habis nonton, habis enjoy konser Blackpink kalau nggak salah namanya, konser Korea-Korea gitu. Dan aku mau istirahat karena lagi sendiri bisa tidur. Jadi untuk kalian yang tanya Maya itu kalau jalan-jalan itu bermalam di mana, kalau nggak di Polsek ya di tempat teman-teman. Sampai sini vlog hari ini. Tutup di sini meskipun masih pendek, biar bisa bikin vlog selanjutnya di nanti sore malam, dan biar ada lebih banyak vlog, lebih pendek, dan kalian gak bosan nonton. Jadi terima kasih Prita, kasih kasur kamu untuk aku bisa tidur. Selesai vlognya di sini. Selamat tidur, selamat istirahat kawan.